Anas, adik gue, siapapun orang yang terkena musibah itu, ya pasti kita doakan supaya... Raffi Ahmad akhirnya buka suara terkait kabar perselingkuhan adiknya Shanes Sadikah dengan Randy Kacarnet. Dia kemudian berpesan kepada Shanes untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pesan tersebut disampaikan Raffi Ahmad setelah Shanes Sadikah mengaku menyesal dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Saat menyampaikan pengakuannya itu, Shanes didampingi suaminya, JJ Govinda. Awalnya Raffi Ahmad mengatakan dirinya hanya bisa mendoakan yang terbaik. Menurutnya, semua manusia tak ada yang luput dari kesalahan. Siapapun yang lagi terkena musibah itu memang kita doakan supaya dapat hikmahnya menjadi lebih baik. Namanya manusia tidak akan lepas dari luput dan kesalahan, ujar Raffi Ahmad pada Selasa 11 Juli 2023. Dia kemudian berpesan agar setiap manusia yang berbuat salah untuk memperbaiki diri dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Gue juga, kita semua juga kan pasti pernah salah. Paling penting saat kita setelah bagaimana kita punya masalah itu dan menyelesaikan masalah itu. Bagaimana kita bisa jadi pribadi lebih baik lagi. Pesan Raffi Ahmad. Meski Shanes adalah adiknya, namun Raffi Ahmad hanya bisa membantu dan bicara sesuai porsi. Raffi Ahmad mengatakan dirinya tak mau ikut campur terlalu dalam soal rumah tangga adiknya tersebut.